Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya di channel Tisara Update. Pada kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali pastinya menemani waktu kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara like, komen, dan subscribe sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya, supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alsha dan Kak Titi untuk update terpenutup edisi hari ini ya. Yang pertama ini kabar pembukanya, kita masuk ke Instagram Mutiara Gorontalo. Edisi malam hari ini seputar karya dari Kak Titi, mamanya Selen, on platform YouTube yang sudah tembus jutaan view. Untuk versi usai official audio, versi audionya sudah 4 juta kali ditayangkan, 4 juta kali ditonton on platform YouTube milik Katiara Andini. Kali ini edisi diupdate oleh Instagram Mutiara Gorontalo ya. Tertulis caption, usai official audio mencapai 4 juta kali ditonton. Dari Mutiara Gorontalo geser ke Instagramnya Music Sunset. Di situ di gambar yang diupdate oleh Music Sunset tersebut pastinya disponsori oleh BNI, Bank Nasional Indonesia yang BUMN tentunya, Bank Nasional Indonesia BUMN. Di situ tertulis caption, siapakah dia bertransaksi melalui kris, tiket harga Rp384.000 sampai Rp389.000 di kadoin BNI tersedia. Jika kalian perhatikan baik-baik, tentu saja sudah tidak bisa dielakkan lagi ya. Pastinya ini adalah Katia Randini dong. Siluet gambar yang sengaja diblur oleh Music Sunset ini untuk tanggal 6 Mei 2023. Pantai Kilang Mandiri, lokasi untuk Music Sunset yang menampilkan Katia Randini. Dari Musik Sunset kita masuk ke Instagram Warawiri Festival Padang Sumatera Barat. Di sini di gambar yang diupdate oleh Warawiri Festival tertulis, misalkan kalian punya 175.000, impian line up musik festival kalian apa aja guys? Pastinya jika sudah muncul updatean-updatean seperti ini, langsung saja tuliskan nama dari Katia Randini sebanyak mungkin ya. Apalagi di sini trik promonya keren sekali untuk festival Warawiri ini. Diberikan untuk kira-kira line up apa yang paling diinginkan oleh para followers mereka di Instagram jika punya uang 175.000. Tertulis caption, sambil nunggu berbuka puasa giveaway alert. Halo teman-teman di Sumbar khususnya Padang, sebelum kita berikan info selanjutnya, kita bagi-bagi tiket gratis untuk 5 orang pemenang ya. Syarat dan ketentuannya mudah banget. 1. Posting list gestar keinginan kamu. 2. Tag 5 orang teman kamu yang aktif. 3. Akun Instagramnya jangan di private, contohnya JKT48, Warfang, Mahalini, Sela17, dan TBA. Hayu besti kita nonton bareng. Dan terakhir jangan lupa tag Instagram Warawi di festival, kemudian posting di Instagram story kamu ya, semoga kamu yang beruntung. Apapun itu line up yang kalian inginkan, pastinya nama dari Katia Randini wajib masuk di Warawiri Festival ini. Apalagi ini trik promosinya keren sekali. Jika punya uang 175.000, line up apa yang paling diinginkan oleh para netizen dari para warganet Warawiri Festival, tentu saja harus ada nama dari Katia Randininya ya. Di sini Instagram fanbase yang ikut merepost adalah salah satunya World Tiara Official, merepost updatean tersebut dengan caption komen Tiara Andini ya. Kita ke Instagram story-nya Mama Levi Hapron, ibunda dari Keisha Lepronka tentunya di sini memberikan updatean Instagram story momen ketika acara You Music Pampers 2022 yang lewat tentu saja, yaitu Star Lovers. Sekaligus di sini untuk pertama kalinya Katia Randini menyanyikan lagu duetnya bersama dengan Zack Tabuldo di sini tentu saja Universal Studio Singapore. Terlihat di situ para anak-anak kesayangan mereka with para mama-mama love you emoticon putih dan menandai Instagram Katia Randini bersama dengan Mama Yosi.
Sepertinya ini wujud dukungan dari Mama Levi Hapron untuk Atira Andini tentunya ya guys. Karena beberapa hari belakangan ini tidak usah Bang Min jelaskan secara detail, pastinya kalian tahu dong apa yang paling sering terdengar di infotainment dan juga updatean-updatean Instagram gosip. Di sini Instagram Mutiara Gallery merepost updatean tersebut dengan caption Mama Levi makasih untuk segala supportnya ke Titi sekeluarga. Dan updatean penutupnya, kita ke Instagram story-nya Aoja nih guys. Sudah seharian, dari pagi sampai malam hari ini tidak muncul sama sekali updatenya Aalsha Jika yang kemarin-kemarin itu. Dia berinteraksi dengan para satwa-satwa liar yang ada di Afrika. Mulai dari satwa-satwa herbivora hingga bayi-bayi kucing besar digendong oleh Aalsha tentu saja dalam pengawasan The Expert ya. Namun hari ini sepi-sepi saja nih, hanya ada updatean Instagram story dari Aojan tentunya yang sedang road trip di dalam mobil melewati jalanan yang ada di Afrika. Kira-kira apakah mereka ini belum sampai ke tempat tujuannya atau memang disengaja supaya tidak ada bocoran sama sekali? Apa yang sedang dikerjakan oleh Alshad, kira-kira ke mana mereka untuk hari ini di Afrika ya guys, karena dari pagi hari tadi tidak muncul sama sekali updatean Alshad. Jika muncul pastinya langsung Bang Min sajikan spesial untuk kalian semua para viewers setia channel teaser update. Semoga saja nanti malam di jam-jam pocong akan segera muncul nih updatean-updatean dari Aalsha bersama dengan para tim tentunya yang sampai saat ini masih berada di Afrika untuk trip mereka ngevlog di padang savana yang ada di Afrika. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan updatean terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel teaser update. Yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu ya. Bang Min ucapkan terima kasih. See you besok pagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.